Kembali di iNews sore pemirsa, menyikapi tingginya inflasi medis sebagai dasar asuransi, MNC Life menawarkan konsep telemedicine lewat aplikasi Motion Life. Penggunaan aplikasi akan memudahkan pemegang polis untuk konsultasi penyakit ringan secara daring. Biaya medis telah mengalami inflasi 4 kali lipat dari inflasi umum. Hal ini membuat biaya asuransi mengalami moderasi untuk asuransi rawat jalan maupun rawat inap. Solusi kenaikan inflasi medis ini dibahas pada Seminar Nasional Kenaikan Inflasi Medis yang diselenggarakan Grupi.id di Jakarta Pusat. Salah satu solusi ditawarkan PT MNC Life dengan menggunakan produk telemedicine melalui aplikasi Motion Life. Di situ ada telemedicine dan juga rawat inap, sehingga untuk penyakit-penyakit ringan yang bisa dilakukan telekonsultasi melalui rawat jalan, dia tidak harus ke rumah sakit, itu bisa dilakukan melalui aplikasi kami. Melalui event ini kita kumpulkan, ada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kemudian ada Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, dan bagaimana mengkolaborasi mencari titik temu bahwa alangkah baiknya jika kenaikan inflasi medis ini tidak dibebankan seluruhnya kepada masyarakat. Penggunaan aplikasi Motion Life menjadi salah satu langkah untuk menekan tingginya biaya rawat jalan di rumah sakit, terutama bagi pemegang polis dengan penyakit ringan. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Oki Mahendra, iNews melaporkan.